Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Kita akan melanjutkan lagi yang bagian akhir dari kelas 12, yaitu dalam buku bahasa Arab ya. Langsung saya share tadi ya, screen-nya. Ini judul yang kita pelajari dalam qiraah itu adalah al-hadarah al-islamiyah bainal amsi wal yaumi. Al-hadaratu al-islamiyatu bainal amsi wal yaumi. Apa artinya? Hadaroh itu peradaban. Peradaban Islam antara kemarin dan sekarang. Maksudnya masa lalu, kemarin itu. Masa lampau dan hari ini. Tuh, bedanya apa? Ini adalah qiraah ya. Setelah yang kita bicarakan yang lalu itu, kita akan bicara tentang qiraah. Ya. Jadi silakan Anda terjemahkan yang Anda tulis ulang yang saya terjemahkan ini. Peradaban Islam antara masa lalu dan masa kini. Anzalallahu al-Qur'ana ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hudan lin-nasi jami'a. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya. Sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Fahtajal muslimuna ila qiraati hadzal kitabil karimi wa fahmi ma'ani. Maka orang muslim membutuhkan membaca buku ini. Orang muslim membutuhkan untuk membaca buku yang mulia ini, untuk membaca kitab suci yang mulia ini dan memahami maknanya. Fadhaharat ulumul qiraati wa ulumut tafsiri wa ulumu tafsiri wa tafsiri wa ulumu lughatil arabiyyah. Kemudian muncullah ilmu-ilmu qiraah, ilmu-ilmu tentang membaca Al-Qur'an, wa ulumu tafsir, ilmu tentang menafsirkan Al-Qur'an. Juga tafsir-tafsir tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Dan juga ilmu-ilmu bahasa Arab. Wa tajal muslimun aidan ila an yafhamu syari'ata fadhaharat ulumu usulil fiqhi wal fiqhi. Waqad farada al-Qur'anu 'alal muslimina an yatafakkaru fi ahwalil kauni. Dan orang muslim juga membutuhkan, orang muslim juga membutuhkan untuk memahami syariat. Dengan latar belakang itulah maka muncullah ilmu-ilmu usul fikih dan fikih. Dan dalam Quran telah mengharuskan orang-orang muslim untuk berpikir terkait dengan alam. Kaun itu alam. Wabiha ihtamal muslimuna wabihada ihtamal muslimuna bil ulumi tajridiyati fadhaharat ulumul kimia wal fizia wal tibbi wal biologia wama asbaha dzalika minal ulumi tabi'iyyah. Dan dengan itulah orang-orang muslim mulai mementingkan, memperhatikan atau mementingkan ilmu-ilmu eksperimental, ilmu yang didapat melalui percobaan. Muncullah ilmu kimia, fisika, kedokteran, dan biologi, dan lain sebagainya. Mas bahasa dikait orangnya, dan lain sebagainya yang merupakan ilmu-ilmu alam. Ya. Ada biologi, sebenarnya ada teknik, ya, termasuk juga. Wadhahara manhajut tajribiyu awwala marratin fi tarikhil hadarah al-basyariyah ala ulama al-Islam. Munculnya metode eksperimental, metode tajribi itu eksperimen, awwala marrah, pada awal mulanya dalam sejarah peradaban manusia itu oleh ulama muslim. Jadi metode eksperimental itu awal mulanya memang diinisiasi atau dicetuskan oleh ulama muslim. Kenapa? Ya tadi karena memahami alam. Wa antum bi raja bi Ibnu Hayyan minal awail alladziina adkhalu hadzal madhhab fi abhathi. Dan wa akbiro, jadi apa namanya, kenal
Dikenalilah seorang atau apa namanya? Ya, dikenal gitulah. Enggak bisa dikenal atau disebut atau kabar itu dianggap. Nah, Jabir bin Hayyan dianggap atau dikenal sebagai orang yang pertama kali min awalil ladzina adkhalu hadzal manhaj. Orang yang pertama kali memasukkan metode eksperimen ini dalam penelitiannya di Abkhaz ini. Bahkan Jabir adamu al-kimiyaiyin. Jabir bin Hayyan adalah seorang kimiawan yang besar. Wa min musannafatihi fil kimia kitabul khawas wa kitab sab'in wa kutubul ukhra masyhurah dua yang malu soida soidalanian soidalian fil kufah ya soidalian. Dan di antara karya-karyanya musannafatihi fil kimia karyanya dalam bidang kimia adalah kitabul khawas tentang karakter ya. Dan kita bersabain. Bersabain nama kita yang membicarakan tentang itu dia katakanlah reaksi dunia dan lain sebagainya. Kutubul Ukhra Masyhurah dan berbagai kitab terkenal yang lain. Bahwa ya malu Saida Saidalian itu dia juga bekerja sebagai apoteker. Ini apoteker itu orang yang tahu obat dan meraciknya. Bukan apoteker zaman sekarang yang jaga apotek, bukan. Itu adalah ahli obat, sebenarnya, sesuai jalian. Waktu Biro Ibnu Haytham, minar ruwa dilalina asasul manhajat tajribi di ilmu fizia. Dan Ibnu Haytham juga dikenal, dianggap sebagai orang yang pertama, orang atau apa namanya ahli yang pertama yang mencetuskan metode eksperimental dalam ilmu fisika. Bahwa yunsi'u ilmu dhaw, dia menemukan atau dia mencetuskan ilmu cahaya atau optikologi. Washtahara al-Biruni biqiyasi masafatil ardi. Al-Biruni terkenal dengan ukurannya atau pengukurannya tentang apa namanya? Bumi. Diameter bumi. Bayani kusuf isyamsi dan penjelasan tentang gerhana matahari. Wana kosal adillata ala kurawiyatil ardi wa dawaraniha hawla mihwariha wa hawla syamsi. Wana kosal adillah dan mendiskusikan bukti-bukti atau bukti-bukti terkait dengan bulatnya bumi, kurawiyatul ardi wa dawaraniha dan berputarnya bumi itu pada porosnya hawla mihwariha wa hawla syamsi dan sekitar matahari. Waktu karo mirsadan li rasdil kawakib wan nujum dan dia membuat teropong untuk meneropong ya untuk meneropong bintang bintang dan benda langit lainnya. Bahkan Ibnu Sina awalan man istamala takdir fil sirah dan Ibnu Sina adalah yang pertama kali menggunakan bius dalam operasi dulu nggak di bius Ibnu Sina menggunakan bius. Bakana Ibnu Nafis awwala man iktashafa dawrata damawiyata wa bayyana harakata dawrati damawiyati fi ri'ataini wa fil jismi. Dan Ibnu Nafis adalah orang yang pertama kali menemukan atau bukan orang yang pertama merumuskan tentang peredaran darah manusia dan menjelaskan gerakan peredaran darah itu dalam paru-paru yang ada di dalam badan. Wastaro kadari kapitas trihil jismi dan dia terkenal juga dengan ilmu bedah. Ya. Bahwa asas wa ilmu tasrihil jismi itu bukan bedahnya, tapi tasrihil jismi adalah anatomi badan. Dia terkenal dengan anatomi tubuh manusia yang menjadi dasar-dasar dalam ilmu operasi. Operasi itu bukan hanya sekedar di apa namanya di pisau itu enggak, tapi dia harus mengerti anatomi. Anatomi itu maksudnya ini sambungannya mana? Ini nanti kalau motong ini itu bahaya apa enggak? Ini saraf apa enggak? Dipotong bukan sarafnya, tapi ada bagian kulit atau bagian badan yang tidak berhubungan dengan saraf-saraf yang penting. Dipotong, salah nanti. Baik, itu kita lanjutkan lagi.
Wasabaqa kadzalika ulama al-Islam fi riyadiyat minhum Ibnu Jabir al-Battani wa Musa ibn Syakir al-Biruni. Dan telah ada juga ulama Islam bidang matematika seperti Ibnu Jabir al-Battani yang mengukur apa namanya diameter bulan kalau nggak salah, wa Musa ibn Syakir, ya Banu Musa bin Syakir itu yang membuat apa namanya peralatan-peralatan teknik Al-Biruni seperti yang terkenal dengan masa Fathul Ardi tadi ya. Wa hadza kana al-Islam min aqwal awamil ala taqaddumil hadarah fi maidanil ulum al-mukhtalifah. Dan begitulah pada masa itu zaman dulu ya, umat Islam itu atau peradaban Islam itu adalah faktor yang paling kuat yang mendorong ya, yang memajukan peradaban khususnya pada bidang ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Bukan kata takut zaman Hadoro al-Islam. Dan demikian pula cara-cara ada, cara-cara kemajuan peradaban Islam itu. Majunya melalui ilmu pengetahuan, bukan melalui dangdutan. Ya, itu sudah hiburan aja tadi. Bukan melalui dangdutan, kita membangun bangsa. Enggak, itu cuma membangun kerukunan aja. Kalau mau membangun bangsa, nanti harus bangun pagi dulu. Belajar dulu. Bila tila dikaran setihi urba fi dolamil jahmi. Padahal pada masa itu, di Eropa itu, pada masa itu, bila tila di, masa pada masa itu Eropa itu masih dalam masa kegelapan dan kejahilan. Bukan mendung terus di Eropa enggak. Tapi disebut kegelapan itu karena orang tidak tahu pentingnya ilmu pengetahuan. Pengobatan di Eropa itu masih banyak tahayulnya dan kebodohan-kebodohan yang lain yang mereka lakukan. Ya, fil waqti alladhi yusamma bil qurunil wusta, disebut abad pertengahan. Dalam suatu masa yang disebut sebagai abad pertengahan. Wal yauma nusyahidu katsiran minat dualil warbiyati misal Amerika wa Eropa laha saytaratun azimah ala dualil islamiyah wa ghairiha minat dualil fil alami fi jami'i mayadinil hayatil iktisadiyah wa siyasiyah wal istimaiyah. Banyak sekali ya. Wal yauma hari ini kita melihat nusyahidu katsiran, kita melihat banyak dari negara-negara barat dual warbiyah misal Amerika, Eropa memiliki kekuasaan yang besar, saytara azimah ala dualil islamiyah, menguasai apa namanya turut mengontrol dan mengendalikan negeri-negeri Islam dan lainnya ya yang ada di dunia ini, fi jami'i mayadinil hayat, dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik dan sosial. Contohnya apa ekonomi? Dolar, mata uang kita tergantung dolar, gitu kan? Kalau politik apa contohnya? Ya, politik kita itu berpihak ke Amerika atau ke Cina. Itu kan sering diucapkan oleh Pak Kiai. Amerika, Cina. Itu dikuasai secara politik. Lawannya itu adalah ilmu pengetahuan. Untuk melawan dominasi politik atau dominasi itu semuanya harus mengatakan. Polistima, iya, tren sosial. Seperti TikTok. Facebook kan dari Amerika. TikToknya dari Cina. Ya, berarti Anda sudah dikuasai. Kalau Anda cuma TikTokan, ikut-ikut orang Amerika TikTokannya, atau TikTokan itu ikut-ikut orang Cina yang cuma joget, itu Anda berarti sudah dikuasai secara sosial. Cara caranya, apa kita nggak boleh pakai itu? Ya boleh, tapi kita harus menguasai. Kita TikToknya buat ada misalnya itu, atau buat apa yang berisi nilai-nilai Islam. Ya gitu, kalau kita namanya menguasai balik. Tapi kalau kita cuma jadi penonton dan nggak bikin konten apa-apa dan kontennya juga jelek, nggak ada unsur pendidikannya, itu namanya kita dikuasai. Ini itu saya bikin video ini dalam rangka kita menguasai. Aina nahnu muslimun al-yawma min ha'ula al-ikhwan. Lalu pertanyaan yang paling besar itu, bagaimana posisi kita di antara orang-orang barat? Ini kita ketinggalan gitu aja. Kita tidak boleh tertinggal secara ilmu. Kita bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, itu supaya tidak tertinggal. Kita bisa mengerti pendidikan. Kita bisa kerja, misalkan pekerjaan yang halal. Kita bisa punya skill yang banyak melalui membantu ustaz-ustaz di pondok. Itu kan kita bisa dapat skill-skill. Ya, dapat keterampilan-keterampilan baru ketika kita berorganisasi.
Oke, tadrib alal qiraah. Ini dalam menjawab ya. Ikhtar al kalimat minal ansab al kalimat ABCD ya. Anzalallahu al Qur'an al karim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa? Titik-titik linnas. Hudan linnas. Ya. Saya akan jawab satu kali aja dan kalian harus menentukan jawabannya nanti. Ini tugas yang kedua. Kalau yang pertama tadi tugasnya menulis yang saya katakan terjemahannya. Terjemahannya kan saya klik-klik tadi dulu ya. Yang kedua, ihtajal muslimuna ila qiraatil qur'ani jayidan. Fadhaharat umumul qiraat. Ihtajal muslimuna ila fahmi syariati. Fadhaharat umumul usulul fikri. Waradal qur'an ala muslimina an. Jadi ini di ahwalil kaum. Dan yatafakkaru. Kama al-muslimu nabi titik-titik fadharan ulumu tobi. Ayah. Di kitab. Apa namanya? Ihtama al-muslimu nabi. Apa namanya? Tobi. Iya. Ulumu khawas. Di kitab ulumu khawas. Ya. Zahrul manhaj tajribi awal maratin kita rihil hadur al-basari ala ulama il-islam. Mutu biru atidiri min awal iladina adqalul manhaj tajribi ya. Jabir bin Hayyan. Hadal kitabul ladhi sonnamahu Jabir bin Hayyan. Apa kitabnya? Kitabul Khawas. Mutu biru ibnu Haytham minar ruwad iladina asasul manhaj tajribi ya fi ilmi al-fizia. Sudah yang tadi itu ya. Waladhi awala man ista'mala takdir Ibnu Sina. Harusnya dari ceritanya ke sini. Akan dijawab ini. Ini saya akan jawabannya dan ada nulis. Jadi itu tiga tugas dalam video ini ya. Lima dadu harat ulumul kiro'an. Li'an al-muslimuna yahtajuna ila kiro'atul Qur'an. Ini jawabannya. Dua ya. Ihtaju muslimuna ila qiraatil Qur'ani jayyidan. Wa ma huwa al ilmu alladhi yu'ayyiru al muslimina ala fahmi syariah. Usulul fiqh wal fiqh huwa al ilmu alladhi yu'ayyiru al muslimina ala fahmi syariah. Ma hiya al-ulum allati dhaharat bi fadli ihtimam al-muslimin fi al-ulum at-tajribiyyah. Dhaharat ulum fizia wa kimia wa biologia wa ghayru dhalika wa tibbi wa ghayru dhalika min al-ulum at-tajribiyyah. Man huwa Jabir bin Hayyan? Huwa awwalu man adkhala atau pola aman hajat tajribi ya ta fi abhas ini. Mal kita mulai di Allah Fajabir bin Hayyan. Allah Fajabir bin Hayyan kita pun puas. Ini bagi dan dua yang lain saya sebutkan ya. Man awalu ulama il Islam alati yastamilu takdir fil jiroha. Ibnu Sina huwal ulama huwa Waladhi, Ibnu Sina waladhi yastamilu takdir fil siroh. Itu jawabannya. Ibnu Sina waladhi yastamilu takdir fil siroh. Udkur makta sabahu Ibnu Nafis di majari ini tajribi. Ikta sabah Ibnu Nafis, apa namanya, Dauran Adawa Damawiyah, ada di atas ya, di majalah ilmi tajribi. Man ulama ul-Islam fi ilmi riyadot. Dua, Ibnu, apa namanya? Al-Batani, Jabir bin Hayyan. Dan juga Al-Khwarizmi masuk juga. Ma huwa akmal awamil ala taqaddumil hadarah. Akmal awamil ala taqaddumil hadarah. Buat taqaddumil ilmi. Ya, atau al-Islam wa aqwal awam. Jawabannya ini ya.
Al-Islamu huwa akwal awamil ala takot dumil hadar fi maidanil ilmu. Man munsi'u ilmi do'i? Ibnul Haytham huwa alladhi yunsi'u ilma do'i. Ya, ada berapa apa tinggal sedikit ya. Lanjut ya, selesai ya. Tadrib asalis. Kawin al-kalimat al-latiha litakuna jumlatan mufidatan. Satukanlah kalimat-kalimat yang terpencar-pencar ini agar menjadi satu kata atau satu kalimat yang bisa dipahami. Fahmi ilal muslimin al-Qur'an yahtaju ma'ar. Yang pertama adalah yahtaju. Yahtajul muslimuna ila fahmi ma'anil Qur'an. Ini tugas juga ditulis. Yahtajul muslimuna ila fahmi ma'anil Qur'an. Pada al-muslimina fil Qur'ani fi al-Qur'anu ana an farada al-kauni yatafakkaru. Faradul Qur'an. Faradul Qur'anu al-muslimina ala an yatafakkaru fil kauni. Tiga, al-islamu al-ulumu ihtamma al-awail bi at-tajribiyya ulama. Pertama adalah ihtamma. Ihtamma ulama ul-islami bi ihtamma lagi. Ihtamma ulama ul-islami al-awailu di al-ulumi at-tajribiyyah. Jawabannya. Yang keempat, masafatun al-biruni bikiasi istahara al-adil. Yang pertama adalah istahara. Istahara al-biruni bikiasi masafatin al-adil. Kalau kata, fin nafis dawamiyah bayna ibnu ad-dawra al-adil. Bayana Ibnu Nafis harokata harokata dauratid damawiyati firri atai kiroa urbun bainal jumlata ini karena misal hubungkanlah dua kalimat bagaimana dengan contoh. Uridu Aisyah anta dhabi ila Makkah. Takra'a Aisyah ba'dal kutub. Uridu Aisyah anta dhabi ila al-maktabata litakra'a ba'dal kutub. Aradul muslimuna an yajma'u yastami'u. Yatanawaru yatasyawaru muslimuna fi umuri dini. Ini adalah itu tadi ya. Aradul muslimuna an yajma'u kuna lihat asyawaru fi umuri dini. Ya. Ini enggak perlu di apa namanya? Tapi sebenarnya ada jawabannya ya. Arab al-muslimuna ayat tamiu huna lihat asyawaru fi umuri dini. Arab ahli ayu syahida atilku televisiun. Yasma'u akhi ila akhbaril alam. Arada akhi ayyu syahida tilfiziyun wa yastami'a ila akhbaril alam. Itu enggak bunyinya gitu ya. Berdasarkan contohnya caranya enggak bunyinya gitu. Arada akhi an yusahida tilfiziyun wa yastami'a ila akhbaril alam. Ya taman al asatidatu an yusafiru ilal madinatil munawwar. Ya surul asatidatu qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya taman al asatidatu an yusafiru ilal madinatil munawwar. Wa ya zuru qabra Rasulillah. Qabra Rasulillah. Gabungnya gitu. Ini betul lagu an yata'allamul arabiyata. Yastati'u tullabu fahma al-Qur'an al-Karim. Yuhibbu tullabu an yata'allamu al-Arabiyyata hatta
kita apa namanya? Yuhibbu thullabu an ya'lamu al-arabiyyata hatta fahima al-Qur'an al-Karim. Yastati utullab an yakra'u mu'allafati ar-Razi. Yastafidu tullab min ulumi hayat al-amir al-kabir. Yastati utullab an yakra'u mu'allafati ar-Razi. Wa yastafidu min ulumi hayat al-amir al-kabir. Anti tuhibbina an takra'i ad-durus. Anti tanjahina fitintikan. Anti tuhibbina an takra'i ad-durus. Hatta tanjahina fil limtiha. Tujuh. Yang benar. Uridu ummi anta dhaba ila suki. Ummi tastari al-qadru. Uridu ummi anta dhaba ila suki. Wa tastari al-qadru. Yusallil muslimu fil masjidi jama'atan. Yanalul muslimu aksaru darajatin. Yusalli al-muslimu fil masjidi jama'atan. Wa yanalu aksara darajatin min Allah. Gitu ya. Yu'allimul mudarrisu talamidha ad-darsa. Ya'rifu talamidhu al-uluman nafi'an. Yu'allimul mudarrisu at-talamidha ad-darsa hatta ya'rifa al-ulum an-nafi'an. Hatta ya. Ini ada perayaan-perayaan terakhir. Suruh yang jawab sini, di sini suruh jawab apa? Ajib anil asilah kama fil misal. Lima ada tadhabu ilal maktaba, diadhabu ilaiha liakro al-kutub. Lima ada tadhaba ilal masjid ini, lima ada tadhabu ilal masjid ini, adhabu ilal masjid ini, adhabu ilaihi, gitu ya. Adhabu ilaihi, tadi jawabannya, adhabu ilaihi liusolliya. Liusolliya. Limada tajlisu albanatu amama televisiun? Tajlisu albanatu amama televisiun? Limusyahadati al-akhbar. Limusyahadati al-akhbar. Limada tadkhulu talibatu ila ma'malil ulum? Tadkhulu talibatu ila ma'amalil ulum litunal apa namanya litamala at-tajri litamala oke saya ulangi tadkhulu talibatu ila ma'amalil ulum litujarriba itu jariba saya ulangi lagi jawaban yang mudah ya saya kasih jawaban yang mudah ini dimana tadkhulu talibatu ila ma'malil ulum tadkhulu talibatu ila ma'malil ulum lita'allumi baca sastra dimana yajtami'u at-tullabu fi ma'malil lughat yajtami'u at-tullabu fi ma'malil lughat likiro atil kita. Dimana yahdurul auladu fil mal'abi? Yahdurul auladu fil mal'abi. Yahdurul auladu fil mal'abi lil jari. Dimana yastami'ul ulama fil qa'ati? Yastami'ul ulama fil qa'ati. Liyasma'u kalamal mudiri. Liyasma'u kalamal limada yazurul muslimuna Makkah al-Mukarramah? Yazurul muslimuna Makkah al-Mukarramah ta'diyatan lil umrati wal haji. Ta'diyatan lil umrati awil haji. Limada yadhabul maridu ila al-mustashfa? Li'annahu yuridu al-ilaja minat tabib. Li'annahu yuridu al-ilaja minat tabib. Dia ingin mendapatkan penyembuhan dari dokter. Itu pengobatan, penyembuhan ya. Limada yasumul muslimuna syahrama Ramadan?
Takdiatan ya sumul muslimuna syahr Ramadan takdiatan lil Islam. Lima tatakumu takumu al umulailan takumu al umulailan lianna banatahu tabaki. Oh, sudah ada. Karena sudah dua. Soalnya kita ketemu lagi di bab dua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.